Halo, selamat malam umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Udah jelas motor di sebelah saya ini Street Cup dengan spakbor depan belakang yang lagi-lagi awal kita buat yang warnanya hitam ya. Dan banyak lagi permintaan yang modelnya mirip-mirip seperti ini dengan spakbor belakang depan belakang. Dan ini motor basicnya mungkin teman-teman udah pada tahu, basicnya dengan mesin Supra 125 atau Karisma 125cc juga. Dan motor ini spesial build for anjing beli. Wih, anjing beli motor atau motor buat ngangkut anjing ini ya. Jadi permintaan Pak Bosnya, Bos Jovan dari Surabaya, ini motor memang khusus di bikin untuk bawa anjingnya keliling kompleks, jadi buat jalan-jalan. Nah, dengan tambahan nih tempatnya, jadi anjingnya itu mereknya apa ya anjingnya ya, tapi lucu, bagus, kecil gitu loh, kayak ntar Chihuahua atau apa ya, kalau salah ntar tulis ya di kolom komentar ya. Jadi anjingnya itu kecil, lengannya panjang gitu, lucu lah pokoknya. Cuman sayangnya kalau untuk umat muslim gak bisa merawat anjing ya, gak boleh ya, padahal pengen banget gitu. Dan ini keranjangnya memang dibikin khusus, dan pastinya ini keranjang bisa dibongkar pasang. Jadi buat teman-teman yang mau order motor seperti ini untuk angkut kucing, anjing, atau untuk angkut barang pun juga bisa, tergantung permintaan dari ownernya aja. Jadi bawahnya ini masih ada jok, jadi tetap berfungsi sesuai fungsinya. Cuman ntar deh kita kasih tahu gimana cara bongkar pasangnya ini keranjang anjing beli. Langsung aja kita bahas dari bagian fork depan. Untuk bagian batok kepalanya udah pasti ya, bikin semuanya sampai di ring lampu. Jadi diameternya kita pakai ukuran 4.5 inci. Speedometer kita pakai model standar. Sayangnya speedometer memang tidak kita fungsikan, karena apa? Biar bagian depan nggak terlalu ribet banyak kabel-kabel yang untuk gerakin speedometernya itu. Dan tapi speedometer fungsi indikator untuk sen kanan kiri, jadi dia ada di sini, lampu netral dan sebagainya. Langsung aja ke bawah lagi. Nah, ini baru lagi nih dari Enggal Modified. Jadi buat Street Cup atau motor apapun, sekarang kita tambah emblem dan model hurufnya ada, atau fontnya itu macam-macam. Enggak sama seperti ini. Kadang juga ada yang cuma logo dari kantor atau dari permintaan Pak Bosnya sendiri ya gitu. Lanjut ke bawah. Spakbor yang kemarin kita hitung, spakbornya lebar banget karena kita pakai ban ukuran 450 depan belakang kemarin. Kali ini motor beda. Jadi ini motor kita pakai ukuran ban depan 350 ring 17 inci dan velg ukuran 300. Untuk shock depannya kita masih pakai bawaan motor standarnya. Karena kenapa? Dia fungsinya lebih nyaman untuk dipakai harian. Sebenarnya pakai yang upside down pun nyaman banget juga, tapi konsepnya nggak masuk ketika dipasang di motor klasik. Oke, langsung lanjut ke belakang. Seperti biasa, ciri khas dari Enggal Modified Street Cup, garapan dari EM, leg seal harus tetap ada, karena ini menurut saya dan tim, leg seal itu ciri khasnya untuk motor C70 ya. Cuman udah kita custom sedemikian rupa gitu. Terus lanjut lagi ke belakang untuk body setnya. Oke. Itu pakai punya Astra Grab. Cuman bagian depannya tetap original dari Supra 125 atau Honda Karisma. Jadi nomor rangka dan nomor mesinnya akur, tidak ada masalah. STNK BBKB-nya lengkap gitu. Caranya pasang gimana yang aman, karena banyak kejadian teman-teman kalau bikin frame C70 dengan mesin Supra 125 atau Karisma atau Trevo dan sebagainya, bagian depan itu patah karena
disambung, nggak bisa gitu, asal-asalan itu. Jadi seandainya teman-teman mau bikin sendiri di rumah, dengerin ini. Frame utama itu pakai bawaan motornya aja. Karena apa? Dia pasti udah pas presisi dengan mesin ya. Namanya juga bawaan. Yang dibongkar bagian mananya? Bagian frame belakangnya. Tinggal kita isi body setnya dari Astrea Grand gitu. Dan Astrea Grand pun itu cuman sampai di bagian suspensinya sini. Untuk ke belakang kita udah nambah lagi, kita bikinin spakbor gitu. Memang sedikit rumit ini motor pengerjaannya ya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mudah, spakbornya ini banyak orang jual di toko online ya. Langsung aja teman-teman masukin, diukur sesuai kebutuhan dan sebagainya, tinggal las aja yang rapi. Jadi bagian dalamnya pun dia rapi, lengkukannya pun gitu. Terus lanjut ke bawah lagi, footstep, arm, semuanya custom sampai di standar samping ya. Semuanya kita bikin total. Dan untuk velg belakang kita pakai ukuran 300 juga, sama seperti depan, cuman bannya dia lebih gede, kita pakai ukuran 400 gitu. Seperti biasa boncengannya ini kita buat dan kita memang jual ya. Jadi spare part yang kita jual untuk jok depan belakang untuk street cup gitu. Pasti teman-teman pada nungguin ya. Ini keranjangnya modelnya gimana sih, bongkar pasangnya. Tapi ntar deh kita bahas. Jadi kita selesain dulu review body setnya total. Untuk knalpot kita pakai pipa biasa, modelnya free flow doang. Suaranya nggak terlalu kenceng, jadi standar lah suaranya. Nggak yang berisik banget dan nggak halus banget. Langsung aja ya kita coba hidupin. Buat teman-teman, itu tadi suaranya, knalpotnya juga kita jual. Dan kita juga udah jangan lupa follow di Shopee kita. Kita juga ngelayanin pembelian barang di Shopee karena banyak permintaan orang-orang. Mas, bang, bla 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 bla. Tolong dong jual di Shopee juga karena bisa kredit, karena takut ketipu dan sebagainya. Jadi kalau di Shopee sama-sama aman ya gitu. Dan kita udah upload juga beberapa parts frame BMX dan sebagainya di Shopee. Langsung aja cek link di deskripsi ya. Oke, lanjut ke motor lagi. Ini keranjang untuk boncengin si Billy. Gimana cara bongkar pasangnya? Simple banget. Jadi cuman model kancingan kayak bak mobil gitu ya. Tarik ke bawah. Tarik. Simpel banget kan lepasnya. Jadi nih bagian bawahnya cuman model kancingan gini. Nih. Terus bagian samping sama. Tinggal lepas doang. Slek. Masukin anjingnya. Tutup dan ajak jalan-jalan gitu. Seandainya ini nggak dipasang, ditaruh di rumah bisa. Nah, ini udah tinggal kita gas. Oke, udah jelas ya cara bongkar pasangnya. Dan mungkin teman-teman yang mau order keranjangnya aja juga boleh.